Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Halaman 21. Tasawuf minggu pertama. Wazi' atau yang itu 14. A15. Ada yang 15 yang fotokopian. Ada yang itu berapa tadi? 21. Wazi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa la'iqun mutabattilah. Wazi' aturlah olehmu dengan pertolongan Allah waqtaka akan waktumu. Wasrifan dan pergunakanlah kullan akan semua waktu itu bima huwa la'iqun dengan sesuatu yang dia itu pantas baginya, mutabattila padahal tekun ibadah. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah. Saudara-saudara sekalian yang mulia, satu di antara 9 wasiat para wali-wali Allah supaya kita sebagai hamba Allah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan menapaki jalan-jalan keselamatan adalah memanage waktu dengan baik. Oleh karena itu, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, wazi' bi'aunillahi waqtaka. Kita harus pandai mengelola dan mengatur waktu kita. Harus bisa kita atur waktu. Kalau tidak, bakal kita habis sampailah kita meninggal tergulung oleh waktu tanpa memiliki makna dan arti dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka waktu-waktu yang kita miliki harus benar-benar kita kelola, kita manage, kita atur sebaik mungkin dengan aneka macam ibadah. Jangan sampai waktu kita menguap saja, tak ada nilai, ibarat batu es hanya nyair sendiri tanpa punya fungsi. Jangan hilang waktu kita dengan kita merendahkan nilai waktu. Berakibat pola hidup kita laksana binatang yang tidak mengerti apa yang mesti dikerjakan, pencapaian apa yang harus dia dapat dalam umur sekian.
Bila kita kurang pandai mengelola waktu, tentu kebanyakan daripada waktu kita hilang begitu saja, tak punya nilai dan tak punya arti. Sebuah kerugian bila kemudian kita tidak membuat schedule yang benar dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali. Jangan kita jadi orang yang sekenanya, tergantung mood. Moodnya mau ngaji-ngaji, moodnya enggak ngaji. Moodnya kerja-kerja, enggak mood di rumah aja. Namanya dia tidak terprogram dan bukan tergolong ciri orang yang baik. Orang yang kurang pandai memanage dan mengelola waktu. Kita bisa baca perjalanan mereka yang berhasil menoreh tinta emas dalam sejarah hidup. Kalau mau diurut, karena mereka pandai memanage, mengelola dan membuat struktur waktu yang ada daripada dia hidup di dunia. Sebab modal kita berbisnis dengan Tuhan hanya waktu. Dan waktu itu gumpalannya namanya umur. Umur itulah modal kita berniaga dengan Tuhan. Semuanya dikasih sama jatahnya, tidak ada beda. Mau si kaya, mau si miskin, mau laki, mau perempuan, orang kota, orang kampung, sama modalnya 24 jam sehari semalam. Tapi hasil yang didapat tergantung sejauh mana pandai-pandainya mereka mengelola waktu. Ada orang tua macam-macam, ada tua umur, ada tua kejemur, karena kurang pandai memanage, mengelola waktu. Tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran yang berbicara waktu sampai dijadikan materi sumpah Allah. Ada wadduha, ada wallayli idha saja, ada wannahari idha tajallah, ada macam-macam, ada walasri. Itu waktu-waktu yang dijadikan sumpah oleh Allah. Saking pentingnya bagaimana kita mengelola waktu. Namun oleh karena strata kehidupan masyarakat itu berbeda-beda, maka di antara manajemen waktunya dan apa yang harus dikerjakan dari schedule yang ada, itu pun juga berbeda-beda. Ada orang pekerja, ada orang pensiunan, beda. Ada orang mengajar, ada orang belajar. Ada orang jadi pejabat, ada orang yang sudah bahasa gampangnya tidak butuh uang. Ini berbeda-beda tingkatan atau level orang. Tentu cara pengelolaan waktunya berbeda-beda. Tidaklah sama. Bahaya kalau sama, akan menuai dan menoreh kerugian. Kalau dia sama, tidak sama pengelolaannya.
Bila orang itu mengajar, artinya dia statusnya muallim, teacher, guru, ustad, dosen, apa aja, maka dia bagaimana pengelolaan waktunya harus diatur. Kapan dia mengajar, kapan dia harus mentelaah materi-materi kitab gitu, ngederes. Kapan dia harus membaca-baca, kapan dia harus menulis. Ini harus diatur program itu. Jam berapa untuk ngajar, jam berapa untuk nulis buku, jam berapa untuk mentelaah ilmu-ilmu keislaman, jam berapa untuk mengulang. Ini dikelola oleh dia dengan benar supaya dia berhasil. Jangan itu-itu saja kalau dia guru. Sebab berbeda cara menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang paling banyak memiliki nilai manfaat yang dirasa oleh orang banyak. Kalau dia mengajar, dia menulis, dia bikin modul, dia merangkum, dia ngetik, dia harus pandai. Begitu. Supaya dia tidak jenuh. Sebab sudah menjadi watak dasar manusia ada titik malal, bahasa Arabnya. Titik jenuh. Itu ada. Sufi besar dari Mesir, itu Bang Haji Sarna, udah ziarah makamnya di Fustat, kota mati di bawah Jabal Muqattam di Mesir, meninggal tahun 709 Hijriah. Namanya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, terkenal dengan kitab Al-Hikamnya. Di hikam itu beliau menyatakan, lamma alimal haqqu wujudal malali minka lawana lakat ta'at. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan menyadari bahwa anda sebagai manusia ada titik bosan, jenuh, ada manusia. Maka karena Tuhan tahu, dari mana dia tahu? Kan dia yang nyipta. Makanya dia tahu. Pada diri kita sebagai manusia memiliki kejenuhan. Ada titik jenuh dalam ibadah, maka karenanya Tuhan pun membuat ragam aneka macam ibadah, tidak monoton. Ada orang yang hobinya sholat, sholat aja, maka kita mengenal tuh. Ada yang sehari semalam 1000 rakaat, yang kata kita orang, apa iya sehari semalam 1000? Gua aja gak kuat, ya dia suruh nyontoh kita, ya kita nyontoh dia. Bagaimana hobinya dia sama sholat, kita tarik pada hobi kita sama HP. Berapa kali kita membuka HP dalam sehari semalam? Lihat grup gitu, sehari semalam berapa kali kira-kira? Tuh gak kehitung. Sama dia juga sholat gak kehitung. Karena hobinya dia buka HP,
dia tidak mau dialihin sama dia buat hobi sholat, maka enggak kehitung sholatnya dia. Tapi karena Allah tahu pada dasarnya manusia ada kejenuhan, ada waktu yang diharamkan sholat, banda asar, banda subuh. Kenapa enggak boleh? Jenuh kalau terus-terusan. Makan daging ayam aja, saudara. Senin ayam, Selasa ayam, Rebo ayam, Kamis ayam, ayam lulu. Kira-kira bosen gak? Bosen gak? Bosen. Manusia itu ada jenuh, jenuh. Tidak ada titik yang gak jenuh. Tanya tuh, mau apa? Dia bisnis, bisnis ke? Ada titik kejenuhan, ngecapek. Emang mau dagang ban melulu, pegel juga, seradah. Emang ada jenuh. Manusia itu memiliki titik jenuh. Maka di kantor pun ada istirahat, ada libur, bahkan diatur liburnya. Nih kejepit, udah gabung aja dah, gitu. Jadiin cuti bersama. Dikata libur nasional, libur lagi kan, berubah. Cuti bersama aja, karena ada titik jenuh manusia itu. Lama alimal haqqu wujudal malali minka lawana lakato'at. Ketika Allah tahu, menyadari bahwa kita sebagai hambanya ada titik jenuh, ibadah itu ada aneka macam ibadah. Ada macam-macamnya. Imam masjid, ibadah yang paling tinggi ya ngurusin masjid. Itu enggak ada lagi. Jadi panitia masjid, apalagi yang harus kita bikin program. Itu begitu. Kalau kita jadi presiden, apalagi program yang harus kita munculkan buat masyarakat. Itu ibadah yang paling tinggi. Bukan ngimamin sholat, bukan, itu lain. Jadi ada bagian-bagian ibadah diatur oleh agama. Ini diatur, ada titik aturan. Itu makna wasrifan kullan bima huwa laiqun mutabattila. Silakan kelola dari profesi yang ada, tapi tentu tetap pada koridor ibadah pada bagian dia. Kalau kita kedua pelajar, kalau kita sekolah, maka program kita kapan kita berangkat sekolah, kapan mengulang pelajaran, kapan les, kapan bimbel, ini diatur. Jangan mau ujian doang, kasakusak-kasuk, jadi stres. Begitu, mau ngadepin ujian stres. Kenapa? Karena dia mulai belajarnya saat mau ujian. Itu enggak beda sama orang yang udah tua renta, batuk-batuk, baru mulai insap, stres yang muncul. Karena udah injury time, bentar lagi peluit ditiup oleh Israel. Is dead. Enggak ada lagi. Karena kurang diprogram, kan mati udah ketahuan nama kita, hidup ini enggak selamanya. Kita bakal mati. Kenapa enggak dimanfaatin? Nunggu kita senja, kalau ngalamin tua, kalau enggak punya nilai ibadah, kan rugi. Kurang pandai mengelola. Kalau kita belajar, belajarlah yang rajin. Apa yang dibutuhin sama kita, mantepinlah itu. Kita demen apa? Matematik terus. Termasuk menjurus pada apa? Fisika dengan rumus-rumusnya. Apa di arsitek, dengan bagaimana menggambar, dengan mengkalikan segala macam. Apa di astronomi dengan logaritmanya, apakah 4 desimal, 5 desimal, mantepin pada bagian itu. Kalau kita pelajar, kalau kita masih bekerja, atur kapan kita bekerja, jam berapa sampai jam berapa kudu ada di kantor. Kita harus buat. Jangan sampai kita mentang-mentang tokonya punya kita, terserah gua, suka gua mau ngantor mau kagak. Tapi ketika rezeki dia seret, salah dia, bukan salah Allah. Ngapa dia selagu-lagunya? Atur dong, jam sekian ada di kantor sampai jam sekian.
Habis ini saya harus ngedres Quran jam sekian biar sa'ain. Habis ini saya baca ratib. Habis ini saya baca solawat. Itu namanya menu yang berbeda-beda. Itu begitu. Biar enggak bosan. Tempe juga walaupun bahannya tempe, kalau dirubah-rubah enggak bosan. Hari ini tempe goreng, besok orek, besok bacem, besoknya lagi apa ya? Iya begitu dah tuh. Iya, mendoan katanya. Terserah. Tapi bagaimana mengelola biar tidak ada titik kejenuhan di dalam ibadah. Itu begitu, saudara. Kalau kita pensiun, kita jangan nyontoh yang masih kerja. Capek kita. Akhirnya kita terbebani. Gua mau ngapain ya gua pensiun? Lah di stres. Justru dikasih pensiun kemarin kata ente enggak bisa diajak ngaji, baca Quran, repot kerja. Ini waktunya. Lah waktunya dialihin buat kerja, stres. Udah. Ngegantiin yang kemarin-marin. Quran lah dipegang. Itu udah pensiun mancing mulu, nongkrong, baca WA status politik, tambah stres. Begitu yang kayak begitu pegel. Begitu. Jadi akhirnya menjadi bingung di dalam hidup. Diatur. Kalau dia pemerintah harus bagaimana? Diatur. Umar bin Khattab, kalau malam tahajud, kadang dari Isya solat. Isya tuh Sayyidina Umar jam 8 udah dapat 10 rakaat, 20 rakaat, kadang 50. Bininya suka negor. Kata bini Sayyidina Umar, "Lu enggak istirahat dulu, Bang? Abang enggak capek dari istana negara, capek kerja. Lu itu kan amal saya tanggung jawab kepada masyarakat. Amal buat saya sendirinya mana? Kan belum." Maka ini begitu. Jadi ada diatur. Orang yang paling pinternya orang, paling pandainya orang menata dan mengelola waktu, satu-satunya orang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat. Sebagai kepala negara keburu, sebagai kepala rumah tangga keburu, sebagai ayah keburu didik anak, sebagai teman keburu nasihatin temannya, sebagai pedagang keburu, pinter mengelola waktu. Kalau kita dagang kagak, ngaji kagak, ini kagak, tidur mulu, tapi pengen masuk surga ngimpi. Nah, dari mana? Ya Allah, surga, surga engkong loh, kata orang Betawi. Emang bagaimana kelola waktu dengan benar? Tadus bin Nikmat tidak sedikit itu teman-teman saya itu nanya sama saya, itu nulis buku kapan waktunya? Ya diatur. Kapan kita harus nulis buku? Kapan kita harus ngurusin masyarakat? Begitu. Udah diatur. Maka kemarin malam itu di Masjid Daya Paji Sarna, saya kabur. Saya bilang sama ketua masjidnya, waktu saya maghrib Isya. Isya punya orang geser acak-acakan semua buat saya. Habis Isya saya tinggal. Mau diomelin kalau jamaah, jamaah enggak tahu karena pengurusnya urusannya dia harus nanya pengurusnya. Sebab saya harus dikelola waktu. Begitu. Kenapa ada kalanya sedikit saya bercerita, kadang kita enggak ikut salat Isya. Waktu kita enggak kebagi, yang ngatur waktu saya ya Opik. Enggak bisa guru jalannya. Harus dikejar di sono, jadi salatnya di sono. Baik, saya nurut. Kata dia, bisa isi di sini Isya. Kita harus rapi memanage waktu. Kalau enggak tergulung oleh waktu, habis kita. Habis waktu kita. Jadi kita kapan nulis buku, kapan mutola'ah, harus diatur. Siapa yang atur? Kita. Kalau kita membuat program lalu kemudian kita langgar, jangan harap jadi pimpinan.
peraturan diri aja enggak bisa dipatuhi, apalagi peraturan orang lain. Buat kita baca Quran sehari sejuz, buat dibagi berapa, atur dari umur yang ada. Kalau pengen barakah umur, jangan kita selagu-lagunya. Waktu ngaji-ngaji ini, jangan nuruti. Enggak keburu, enggak bakalan keburu untuk ngaji, enggak bakalan habis waktu kita. Enggak keburu. Kita yang kudu pandai mengelola untuk ngaji. Kapan saya ngaji? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Begitu. Loh, teman kita mau malam Minggu, malam Selasa, dia menganggur, kita kerja. Diatur. Enggak boleh lompat daripada aturan yang ada. Dan itu kerugian. Habis kita tergulung oleh waktu. Dan itu kerugian. Atur sedemikian rupa supaya rapi kita. Ini diatur. Kalau enggak kebagi. Itu begitu. Kalau kita sudah mutajarid, udah murni ibadah, atur kapan kita ibadah ini, kapan baca solawat, kapan ini. Ada orang murni ibadah karena dia udah enggak ada yang dikerjain, apalagi kontrakan ada 300 pintu. Enggak ada lagi yang dikerjain, cuma nongkrong aja. Daripada nongkrong, mendingan pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, tanaman surga, solawat, bagus. Makin tambah subur aja dia, emang dia wirid. Itu begitu. Kalau kita kan kagak diatur, dagang menurun, mana itu buku tuntunan sholat duha itu ya, rada stabil, tutup lagi. Ada tuh orang yang kaya begitu, ada enggak? Banyak enggak? Yang mana Pak Jalim orangnya itu? Bagaimana ini hidup? Namanya hidup sekenanya. Enggak boleh kita. Harus diprogram. Enggak bisa diprogram. Keluar dari program repot. Repot. Saya di dalam ngaji, bila telat saya ninda keburu, nyampe mari isa, kira-kira begitu dalam teori yang ada. Perek saya, karena bakal merusak seluruhnya. Patah satu biar yang lain tidak rusak. Begitu. Itu begitu. Anda kalahnya. Enggak bisa begitu. Diatur. Ada juga majelis yang anak korban, nomadisnya Pak Jepet malam Senin. Kalau kata anak saya harus nemenin sampai maghrib di Kerawang. Jadi Kerawang. Aturannya udah begitu dari awal, konsekuensi mondokin bocah umur 5-6 tahun. Ya siap konsekuensi. Begitu. Aturan. Jadi kalau kita enggak diatur, acak-acakan waktu kita. Kata orang Betawi, awur-awuran. Akhirnya tua tapi kosong. Enggak ada ibadah yang dikerjakan. Padahal udah tua, ya Allah, sholat 4 rakaat kaki, ya Allah, urat udah mulai pada asem. Enggak kuat. Udah ngeluh, mumpung masih muda banyakin ibadah. Jadi ketika dia tua, ibadah udah enggak kuat, dapat pensiunan dari Allah. Kalau kita masih muda, diisi sholat malam berapa? 10 rakaat. Terus aja. Pas tua enggak kuat 2 rakaat, ganjarannya 10. Enggak jadi 2, enggak. Lain kita muda kosong, tua 2 rakaat, ya 2 doang. Ibarat PNS libur nasional, kagak dipotong gajinya. Begitu. Karena yang ngasih adalah Allah. Ini keuntungan. Kayak kita ngaji malam Sabtu, akhirnya kita enggak ngaji, sakit. Dapat ganjaran karena kebiasaannya ngaji. Artinya pengen ngaji, apa daya sakit. Tulis berapa sesuai dia ngajinya. Nyender apa kagak, ganjarannya tergantung sedapatnya. Ngantuk apa kagak, begitu, nyatet apa kagak, sesuai catatan dia dapat. Tergantung kala dia ngaji.
Oleh karena itu, tidak boleh orang monoton. Dagang jangan monoton. Mobil semerek aja, jangan banyak merek. Lihat ada namanya hipermarket. Apaan itu? Teknis dagang. Ya dagang ini, ya dagang ini, ya dagang ini, ya dagang ini, ya dagang ini. Ini enggak laku, ini yang laku. Jadi enggak mati. Itu begitu. Jadi jangan monoton. Makanya lihat pencapaian antara orang jadi pekerja, kerja kantor ke, atau jadi PNS dengan pengusaha. Ngapa kayaan dia loh? Waktu kita banyak terbuang. Kita jadi PNS nih, kerja Senin. Ini bisa ini, pekerjaan ini diselesaikan hari ini. Tapi gak boleh, biar awet, biar ampe nanti Kamis. Nanti gak ada yang dikerjain, dikit-dikit aja. Itu boleh tanya itu sama yang kerja-kerja itu. Jadi waktu banyak dibuang. Maksudnya kerjaan hari ini kalau bisa kelar ini, kelarin aja. Besok yang lain lagi. Pemerintah kita gak begitu ngaturnya. Emang mau didik rakyatnya jadi jelek? Kita minta anggaran. Tahun ini departemen kita butuh duit 1 miliar. Ternyata lebih 800. Itu dikata kita bodoh, bodoh. Bodoh dia lebih. Gitu, habis 800, bodoh. Mestinya dia pinter ente bisa menghemat dana. Kagak. Dikata bodoh. Nanti tahun depan anggarannya 800. Gara-gara habisnya 800 kelebihan. Bagaimana biar enggak dikurangin? Apakah bikin proyek baru? Begitu. Boleh tanya itu sama yang kerja di lembaga itu. Akhirnya waktu terbuang sia-sia. Sebuah kerugian. Kerugian. Begitu, kerugian. Ini yang harus diatur. Dan ibadah pun jangan satu macam, tapi harus dimacem-macemin biar barakah wirid. Sebab al-waridat min haisul awrad, cahaya-cahaya Tuhan yang masuk pada hati kita tergantung aktivitas kita. Quran lain warnanya, ngaji lain ketenangannya, begitu seterusnya. Maka kita harus atur dengan benar. Jangan tidak benar. Atur. Disiplin yang rapi. Cina, kenapa mereka berhasil? Mereka disiplin. Kalau dia dagang nasi, makannya bubur. Itu Cina, sepanjang yang saya tahu. Bubur, ntar dulu. Hemat. Sampai dia paling enggak bisa nyewa apartemen. Pelan, pelan, pelan. Akhirnya dia maju karena mereka memanage waktu. Kalau kita keciri antara punya duit ama kagak punya duit. Kemana? Jalan ke sini, jalan ke sini. Lagi banyak duit nih. Ntar besok di rumah aja, ngerem aja. Lah kalau ayam nelor mendingan. Itu keciri. Gambaran orang kayak begitu. Kebaca banget ya. Kusut. Baju udah lecek, dekil, and dekumel. Begitu, enggak. Dilihat biar kata orang sufi. Bukan sufi, sulit finansial. Jadi harus jelas gitu. Biasa aja. Dia dipikir enak jadi PNS. Orang pada berebut pengen jadi PNS. Ada teman kita berebut pakai matematik. Daripada ente buat bayar sekian ratus juta buat jadi PNS, buat dagang. Ente hitung. Kerja ente jadi PNS sampai sekian pensiun berapa golongannya? 4A, paling mentok di 4B. Kalau ini juga lancar nih, enggak ada kendala, baik. Berapa eselon? Ya, cukup buat bayar listrik, bayar telepon, bayar air. Ya, enakan yang dagang. Dia banyak dapatnya. Kata dia girang dapat pensiun. Itu bukan pensiun, gaji kita enggak diturunin semua. Kalau gaji kita 3 juta dipotong barang 200, 300 ribu simpen aja.
nanti berhenti dikasih. Lah duit kita cuman enggak dikasih aja dipegang dia. Begitu. Iya, betul enggak Pak Jalim? Lah iya. Kita enggak pakai, dia pakai diputer buat usaha apa? Kita enggak nambah juga. Kata kita enak. Ya enggak juga. Enakan yang dagang. Begitu. Lama kalau tanggal muda nyengir. Udah 10 rada cemberut dikit. Hidup jadi susah kayak begitu. Ini kurang pandai mengelola. Kurang pandai. Kenapa semrawut jalanan? Itu namanya disebut tata ruang dan tata kota. Itu kurang pandai. Lihat dong Arab Saudi, cakap. Mau kemana Anda? Mekah Madinah, ibadah. Kota berkarakter. Mau kemana Anda? Jeddah, bisnis. Mau kemana Anda? Riyadh, oh urusan pemerintahan. Jelas. Jadi ada blok-bloknya. Ya mal, ya kantor pemerintahan, semrawut. Sebab ada yang pergi pagi, ada yang enggak, acak-acakan. Jadi diatur. Begitu. Orang dulu sekolah, enggak kayak sekarang, dari pagi sampai sore. Buat apaan? Enggak tambah pinter juga. Orang dulu sekolah sebentar doang. Banyak main, banyak ini. Pinter-pinter. Kita sekolah dari pagi sampai sore. Capek. Jangan nyontoh pondok pesantren, enggak bisa dicontoh. Kalau dia mah enggak sekolah terus, main bola. Lama main bola, habis itu dia apa lagi? Jadi bukan itu-itu aja. Jadi enggak jenuh. Cen bedanya di bawah pengawasan. Terkontrol. Diatur kapan tahajud, kapan duha berjamaah, kapan ini disiplin. Enggak selagu-lagunya. Itu diatur oleh Islam. Kalau kita jadi pejabat, maka kita harus ngantor. Memberi kemudahan kepada orang dengan kita jadi pejabat, itu namanya ibadah kita kalau pejabat. Kasih kemudahan, apa yang bisa dibantu masyarakat. Peraturan apa yang menguntungkan masyarakat. Begitu, jangan menguntungkan pengusaha. Masyarakat, konstituen yang milih dia. Ini yang harus diatur. Biar berhasil. Ini yang lemahnya kita. Diatur oleh agama. Siogianya manajelah waktu itu, buat schedule dari mulai bangun tidur sampai kita tidur kembali. Atur. Biar kita hidup tidak jauh-jauh dari Allah. Dagang dengan benar, rapi dagang jam sekian pulang. Jadi biar kita tertata dengan rapi. Semua hidup adalah kita yang jalanin. Siapa orang yang pengen masuk surga tanpa diperiksa dulu sama Allah, manfaatkan seluruh waktu untuk kebaikan. Kalau orang pengen nilai kebaikannya banyak, mayoritas waktunya dimanfaatkan untuk kebaikan. Hiburan sewaktu-waktu. Itu mah hiburan mulu, itu bukan hiburan, namanya pekerjaan. Gitu. Itu menonton TV, TV tontonan, bukan tuntunan, tandanya tiap hari. Kalau tontonan sewaktu-waktu. Quran tuntunan tiap hari. Tapi bacanya seminggu sekali, namanya tontonan. Itu namanya aturan. Jadi kita harus mengelola dengan baik supaya kita berhasil. Jadi hidup jangan puas pada posisi yang ada. Terus kita naik. Udah nyaman aja pada disebut zona safety. Jangan. Hidup adalah bergerak. Pada akhirnya kita gagal. Inovasi apa yang harus kita temukan?
bikinlah kayak dagang kelapa. Ini gimana ngakalin kelapa ya? Lakunya kelapa ini Ramadan doang, kelapa muda. Sekarang muncul tuh, dipotong kecil-kecil, kasih agar di dalamnya. Ya ilmu namanya inovatif. Itu harus buat begitu. Kue pepe udah gagal laku, kue pisang kasih bungkus plastik biar transparan, menarik kata beli. Ini namanya apa yang dia harus upayakan. Itu kayak begitu. Jadi sehingga terus. Dan kita jangan menjadi orang konsumtif, tapi orang yang mengikuti kebutuhan. Butuh enggak kita? Butuh pakai beli. Ada teman kita punya HP 3, providernya banyak. Ada Excel lah, ada Indosat, ada Simpati atau apa aja, kartu Halo, banyak. Kita ngiri, ntar dulu. Jangan ngiri, enakan dia, jangan. Kenapa? Tanya dulu, Anda ini kerjanya apa? Saya konter jualan pulsa. Pantas, emang kudu punya banyak. Lah kalau kita dagang gagah apa kagak, HP punya 4, yakin natit-natit punya doang, pulsanya ora ada, kagak ada pulsanya, begitu. Oh, mengapain kita ngerti ini kagak, ngerti Instagram kagak, HP pakai yang canggih-canggih cuman menang dikata keren, keren doang, makanya kagak bisa lalain dengan orang-orang. Lah kan kita ada bagiannya. Ini yang bikin pegel di dalam hidup kita, karena kita kurang pandai mengelola waktu yang ada. Akibatnya tergulung waktu, tahu-tahu udah tua aja, pencapaian enggak ada. Sebuah kerugian. Kita harus atur itu sebaik mungkin. Waktu kita. Kalau kita pelajar, ngaji, itu besar. Ngederes, gede ganjarannya. Kalau kita belajar, itu begitu. Kalau kita sebagai pembantu masyarakat, nyenengin orang, melayani orang, itu bagus. Melayani orang, membantu orang lain itu bernilai besar. Kalau kita pekerja, bagi duitnya sekian persen untuk sedekah. Untuk apa? Menyehatkan keuangan. Jadi kalau kita makan mulu enggak penyakit. Kalau kita nerima mulu dari Allah tidak berbagi, penyakit. Ada aja penyakitnya dari Allah. Rugi, maka biar sehat keuangan, berbagi. Itu biar sehat keuangan. Maka dibuatlah belakangan dalam perusahaan namanya CSR. Itu apa itu? Itu untuk menyehatkan keuangan. Itu begitu. Bagaimana supaya berputar? Sebab air kalau mendek aja diam, tergenang, keruh. Tapi kalau dia mengalir, jernih. Pikiran begitu. Kita kongko aja di rumah, jenuh, stres, keluar rumah, ketemu orang-orang macam-macam, bahagia. Jangan ngurung diri, jangan. Keluar macam-macam, jadi bahagia. Bahagia, kita atur, pengen hiburan, ukur. Tetangga kita, direktur Dufan. Iya direktur, kita kondektur Ragunan. Yang penting jalan-jalan. Kan begitu. Yang penting jalan-jalan. Iya paling gak ngakurin anak kita sama buyutnya gitu. Jadi biar jelas, yang penting kan hiburan. Begitu, jadi ukur kita. Kita orang agak punya, belinya Indomaret, ini itu. Sama tetangga, ngutang. Ya Allah, ngutang, pelit amat diutangnya kagak boleh. Tapi Indomaret mah, Pak buat bantu lebihnya ini buat nyumbang. Iya monggo, wih luar biasa. Sama tetangganya kaku banget. Pantas aja muncul slogan Cina ilah, produk-produk Indonesia itu. Akhirnya Cina melulu, wong Cina ilah gitu. Bukan cintailah. Habis kita. Kelolalah waktu dengan baik. Dan insya Allah ke depan, sepertinya kita ngaji berapa kali lagi ya? 2 kali, enggak keburu.
Bagus. Nanti ke depan kajian ini bakal diatur oleh kiai kita dari mulai bangun tidur ngapain muslim sampai waktu duha. Dari waktu duha sampai dohor ngapain? Dari dohor sampai asar ngapain? Asar sampai maghrib ngapain? Maghrib sampai tidur ngapain? Itu diatur. Emang aturannya begitu. Kita tinggal menyesuaikan. Kerja kantor dari jam berapa sampai jam berapa? Jangan sampai kita kalam orang dulu. Orang dulu pergi ke kantornya sesudah matahari terbit, pulang sebelum terbenam. Ke sawahnya itu udah terbit, udah duha, udah apa? Pulang udah terbenam, belum terbenam udah nongkrong, tengah enam udah di masjid. Sedikit anak banyak kayak biji tasbih 33. Kita anak dikit, berangkat kantor sebelum terbit matahari, pulang sesudah terbenam, jamnya panjang. Mikirin anak puyeng, ada masalah dalam mengelola waktu. Siapa yang pandai mengelola waktu, dia hidup penuh arti dan penuh mutu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita pandai mengelola dan memanage waktu sebaik-baiknya, sehingga hidup kita betul-betul punya makna dan punya arti. Amin. Ya Rabban Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin?